Baik, alhamdulillah kita lanjut di hari ini pelajaran sorof dasar dengan kitab Al-Miftah fi Ilmi Shorfi, kunci ilmu sorof. Di hari ini kita berencana pertemuan terakhir di kitab ini, yaitu karena sisa dua tasrif ya, Lugawi, tasrif fi'il naqis sama tasrif fi'il lafif, dua saja. Fi'il lafif mudah karena dia hanya mengikuti tasrif fi'il misal, dilihat dari huruf pertama, dilihat dari huruf terakhir, dia ikut fi'il naqis. Jadi dia kalau antum sudah tahu sebelumnya, otomatis fi'il lafif mudah. Nah, sekarang kita mulai dengan fi'il naqis. Iya. Tasrif lugawi untuk fi'il naqis. Fi'il apa? Naqis. Fi'il naqis dia adalah fi'il yang huruf ilahnya berada di mana? Fi'il naqis. Atau fi'il yang huruf ilahnya ada di mana? Di akhir. Paham kan? Iya, namanya akhirnya itu bisa saja alif, bisa saja waw, bisa saja siapa? Ya. Paham kan? Contoh kita contohkan dulu yang akhirnya waw adalah anggapnya zakuwat. Zakuwat. Yang akhirnya ya, contohnya roti ya. Yang akhirnya alif, ini dia ada dua. Ada akhir alif asli waw seperti da, ada akhir alif asli ya seperti hada. Berarti contohnya jadi empat. Tapi empat ini mewakili semua fi'il lafif dan fi'il naqis yang ada. Jadi fi'il naqis itu tidak lepas dari ini. Akhirnya waw, akhirnya ya, atau akhirnya alif ada asli ya, ada asli apa? Waw. Tidak akan lepas dari. Sekarang bagaimana tasrif lugawinya? Kita mulai dengan madi. Untuk tasrif lugawi fi'il naqis dia bermasalah kalau bersambung dengan domir saja tasrifnya. Kalau pertama, kalau ini semua bersambung dengan alif, semua ini kalau bersambung dengan siapa? Alif. Maka semuanya seperti biasa, hanya saja kalau akhirnya alif kembalikan ke asal. Itu maksudnya ini. Zakwa. Kalau bersama dengan alif sama dengan salim. Misalnya kataba sama dengan alif. Kataba. Zakwa. Zakwa. Rodia. Rodia. Sama. Yang masalah cuma di satu tempat, yaitu kalau akhirnya alif. Kalau akhirnya alif kembalikan ke aslinya. Paham? Nah kalau lurus begini aslinya siapa? Wow. Wow. Kalau bengkok? Ya. Berarti sekarang da'a sama dengan alif? Da'a. Hata? Hadaya. Mudah? Mudah. Mudah kan? Ya. Nah sekarang itu kalau alif. Kalau waw, yaitu waw jama'ah. Kalau bersama dengan waw, jama'ah. Dipahami ya? Ah, kalau bersama dengan waw, koedanya fi'il naqis semua huruf terakhirnya hilang. Kalau bersama dengan waw, semua huruf terakhirnya apa? Hilang. Dipahami ya? Dipahami ini? Jadi kalau da'a bersama dengan waw itu hilang alifnya. Bersama dengan waw begini, hilang alifnya. Hada sama juga. Hilang alifnya. Zakwa hilang waunya. Ya, hilang waunya. Ya. Rodia hilang juga waunya. Semuanya hilang huruf terakhir. Antum bisa paham ini? Jelas kan? Yang masalah berikutnya itu kaidah semuanya hilang selesai. Paham kan? Ah. Setelah itu lihat apa yang hilang. Kalau hilang waw atau ya, hilangnya waw atau ya, maka sebelum waw doma saja. Kalau yang hilang waw atau ya, maka hilangkan itu waw ya, kemudian tambahkan waw jamaah,
waw yang bermakna banyak, terus harokat sebelum waw apa? Dhamma. Contoh, zakwa. Sama dengan waw. Rodia. Rodia. Jadi tadinya itu kasro menjadi apa? Dhamma. Dibaham? Kalau akhirnya yang hilang alif, maka sebelum waw fathah sebagai tanda bahwa alif yang hilang. Anda paham ini? Jadi tidak di dhamma, tapi tetap di fathah. Dipaham ini? Contoh, da'a sama dengan waw. Da'a dengan waw. Da'au. Kenapa da'au? Panjang sekali. Kan alif hilang. Kan hilang huruf terakhir semuanya. Coba-coba. Da'a. Hada. Hadau. Jelas? Jelas. Mudah? Jelas. Selesai. Itu kalau mau. Berarti bisa tasrif. Da'a, da'awa, da'au. Baru tiga. Paham kan? Setelah itu, kalau bersambung dengan ta yang disukun, kan kata bat, iya kan? Itu kalau salim. Kalau ini bagaimana? Nah, yang bermasalah hanya di alif. Kalau waw sama ya, langsung saja. Tidak ada yang hilang. Jadi, zakwa sama dengan ta yang disukun. Zakwa. Rodia, Rodiat, tidak ada masalah. Paham kan? Tidak ada yang hilang. Kalau yang diakhiri oleh alif, ini masalah. Hilang alifnya. Apa Anda bilang tadi? Coba. Da'a. Da'a. Hada. Mantap. Paham kan? Demikian pula ketika kan kataba, katabat, katabata. Sini juga data. Iya kan? Karena itu tasu sukun. Pokoknya kalau bersama dengan ta hilang apanya? Alifnya kalau tak sukun. Jadi da'at. Nah, bersama dengan alif da'ata. Ini diharokati karena ketemu dua sukun. Sama dengan kata bata, da'ata, jelas? Jelas. Sudah? Jelas. Paham ini? Jelas. Nah, setelah itu kalau terakhir, bersambung dengan domir yang berharokat. Ta, tu, ti, na, sama na. Untuk fi'il madhi. Maka tidak ada yang dihilangkan. Hanya saja alif kembalikan ke asal. Kah? Nada misalnya zakwa. Sama ni antum bilang katab tak. Berarti coba-coba. Zakwa. Zakuta. Seperti katab tak. Kabur tak. Seperti rotia. 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 Mudah? Ah, yang masalah lagi alif. Alif selalu punya masalah itu. Nah, alif kembalikan ke asal kalau bersama dengan domir berharokat. Dan untuk mengetahui asalnya, lihat cara tulisnya. Kalau bengkok kembalikan ke ya, kalau lurus kembalikan ke mana? Ke waw. Coba. Da'a dengan ta. Da'a. Da. Hada. Hada. Ada yang bilang hadau. Hada. Bengkok telurus. Bengkok telurus. Berarti? Ya. Ulang. Hada. Da'a. Selesai tasrifnya. Jadi kalau antum tasrif. Da'a, da'a, wa, da'au. Da'a, da'a, wa, da'au. Terus? Da'at, da'ata, da'auna. Istilahnya persis sama. Da'auta, da'utuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autum.
Da'utu da'una. Jelas kan? Sudah? Ya. Ini bila apa ini? Nakis. Ini bila apa ini? Nakis. Selesai kalau madinya. Sekarang kita masuk di mana? Di mudori. Iya. Di mudori domir sukun hanya siapa? Nun niswa. Berarti ini sisa satu. Ha, domir berharokat. Betul. Domir berharokat cuma satu yaitu nun niswa. Ada pun domir sukun? Ada berapa? Ada? Tiga. Ada alif, waw, ya. Sekarang sama juga kita tasrif seperti itu per tadi yang akhirnya alif, ada yang akhirnya waw, ada yang akhirnya apa? Ya. Ya, kita contohkan yang akhirnya waw ya do'u. Yang akhirnya ya yahdi. Jadi bisa saja di madinya akhirnya alif tapi mudorinya apa? Waw atau apa? Iya. Kan tadi lihat di madinya. Sekarang yang penting langsung mudorinya. Dan ada yang akhirnya siapa? Alif. Contohnya yardo. Tiga saja. Iya. Karena dia pasti bengkok. Dipaham ini? Nah. Ini nih. Kita selesaikan dulu yang paling sedikit. Yaitu ini. Dia ini. Yang paling sedikit. Yaitu siapa itu? Domir yang berharokat. Kalau bersambung dengan domir berharokat. Tidak ada yang dihilangkan. Tinggal seperti yak tubuh. Sama dengan nunis lah. Sama juga ini. Yadu'u. Yahdi. Paham gak ini? Yang alif kembalikan ke asal. Begitu saja lagi. Pokoknya domir berharokat begitu di madi. Demikian pula di mana? Di mudori. Tidak ada yang hilang. Hanya kembalikan ke mananya? Asal. Kalau dia alif. Jadi kembalikan ini alif ke mana? Iya, alif bengkok. Berarti siapa? Iya, berarti. Masukkan nun. Ya. Apa? Ya. Itu tidak ada masalah. Itu nun niswa. Sekarang kita sambungkan dia dengan domir yang berharokat. Domir itu sukun. Habis ini hapus. Iya. Kita mulai dari mana? Kan pertama antum harus tahu dulu. Kalau fi'il bersama dengan alif waw, ya, itu kan pasti ada nun. Iya kan? Pasti ada apa? Nun. Sekarang, di sini ada alif, nun, alif, nun, alif, nun. Kita mulai dari alif ya. Kalau dia bersama dengan alif, dan nun ada setelahnya, kan nunnya kasroh. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Dan tetap seperti itu. Cuman alif kembalikan lagi ke asal. Karena alif tidak bisa diharokati kan. Tidak bisa dibaca. Jadi, ya do'u. Sambungnya alif. Ya do'u wa. Ini kan sebelum alif cocok dengan siapa? Cocok dengan siapa? Fathah. Ya do'u. Yahdi, Yardo, mudah, mudah. Tadi itu sulit kalau kita, yang biasanya di kitab kalau kita saya lama juga mengajar buku tasrif yang sulit ini nih kalau disambungkan dengan alif. Kalau yang lain kan sama aja dengan yak tubuh, yak tubani. Ini alif, mau diapain ini orang? Paham kan? Ternyata di koedanya kembalikan ke asal. Dipaham ini? Kembalikan ke mana? Ke asalnya. Kalau bengkok berarti asalnya siapa? Ya, langsung ganti ya. Di situ bingungnya. Ini kalau siapa ini? Kalau siapa ini? Kalau bersama dengan siapa? Alif. Jelas? 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 Coba. Yarmi. Yazu. Hah? Baik. Jelas berarti? Jelas? Alhamdulillah. Hapus? Hapus. Alif.
Mudah tak? Mudah. Alhamdulillah. Iya, bagus itu. Karena sebenarnya mudah sih memang, cuman kita sendiri yang persulit. Karena kita anggap kadang hafal wazan itu lebih mudah. Karena sebagian orang begitu, kita kasih tahu ini lebih bagus. Nggak, itu bagus, tapi hafal juga perlu. Bukan, ini masalahnya, kalau kita tidak dapat masalah semuanya, bagus. Cuma masalahnya kadang dalam satu kata itu ada penghilangan, ada kembali ke asal. Nah, kalau antum hafal wazan, apa harus antum bilang kalau ada penghilangan? Apa yang harus antum bilang kalau ada kembali ke asal? Sementara antum tidak tahu jurusnya. Kan begitu? Ini memang hafal wazan ya. Harusnya dibalik. Koedah baru hafal wazan. Bukan wazan dulu baru hafal koedahnya atau koedahnya nanti. Itu bermasalahnya di situ. Kalau tidak ada masalah. Kalau seandainya kita tasrif fi'il semuanya sahih salim. Selesai masalah. Tidak ada apa-apa yang kita dapat. Masalahnya ini kita kadang tasrif fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu penuh dengan i'lal. I'lal itu penghilangan atau penggantian huruf atau penggantian harokat. Antum bisa paham ini? Ini yang masalah. Kalau di tasrif istilahi, rata-rata kan harokat dipindah atau huruf diganti. Tasrif lugawi, masalahnya ada penghilangan. Tasrif lugawi ada banyak penghilangan. Sekarang, yang setelah alif, alif sudah gugur. Sekarang siapa? Waw. Ini kata bersama dengan waw. Waw dan nun, ya wawnya tentunya suku, nunnya fathah. Iya. Coba yak tubuh. Ya jelis tu. Yak tahu. Mudah kan? Sekarang bagaimana kalau fiilnya fiil nakis? Anu paham kan? Koedanya kalau waw bersama dengan fiil nakis maka lamnya hilang. Sama dengan di madi. Di madi. Madinya tadi. Hilang gak lamnya? Hilang gak? Semuanya kan? Hilang kan? Seperti da'a antum bilang tadi jadi apa? Da'au. Ya kan? Hada, hadau. Rodia, rodu. Zakua, zaku. Hilang apanya? Lamnya. Tahu lam? Huruf terakhirnya. Kita takbir dengan lam supaya mencakup alif, waw, ya. Dipahami ini? Nah. Di mudhari juga sama. Kalau bersambung dengan waw juga hilang lamnya. Paham gak ini? Jelas ini? Ah. Sebelum waw langsung saja di dhamma. Kalau sudah hilang, yang hilang kalau yang hilang waw sama ya. Walaupun padahal ini kan yad'u kan dhamma. Yahdi ini kasro. Tapi kalau waw sama ya yang hilang, kan kalau masuk waw, hilang lam kan? Maka ini hilang, waw yang hilang yang ini yadu, yahdi, ya-nya hilang. Dan sebelum waw di dhamma, kalau sudah dhamma memang ya sudah. Tapi kalau kasro maka diganti ke dhamma. Seperti tadi, rodia di fi'il madhi menjadi rodu. Dan sama juga di sini di dhamma. Berarti yad'u menjadi yad'una. Yahdi yad'una. Yahdi yad'una. Jadi seperti itu kasro ini diubah ke dhamma. Sudah paham? Paham. Jelas? Jelas. Coba Yarmi Yarmi Yagzu. Hilang lamnya. Perhatikan baik-baik. Hilang apanya? Lamnya. Jelas? Iya. Terus juga sama dengan alif. Hanya saja sebelum waw tidak di dhamma tapi tetap fathah untuk menunjukkan alif yang hilang. Itu juga bedanya. Kalau waw atau ya yang hilang, langsung dhamma sebelum waw. Paham kan? Paham kan? Kalau alif yang hilang, maka sebelum waw tidak di dhamma.
untuk menunjukkan siapa yang hilang? Alif. Coba. Jadi yardo menjadi yardo. Yurma. Yurma. Yugza. Paham? Jadi semua lamnya hilang. Cuma perhatikan harokatnya. Itu di dalam tasrif. Sudah? Sudah? Jelas? Yakin? Siapa yang punya masalah? Iya. Kan enggak perlu. Masalahnya ini alif bukan asli. Itu nih. Maksudnya saya paham dia bilang, ini antum tetap fathah supaya bukti siapa? Alif. Sementara ya sama waw, kalau waw kan memang doma sebelumnya. Ini ya. Kita enggak kasih bukti. Kasro maksudnya jadinya ya de iuna, ya de iuna. Ya diuna. Ya kan gitu jadinya kan? Ya diuna. Pertama antum beratkan diri. Ya diuna berat? Berat. Kan gitu. Kan berat untuk berpindah dari doma ke mana? Dari kasro ke mana? Ke doma. Wow itu kan suaranya doma. Pertama alasannya berat. Dah, alasan kedua ini yardouna. Berat enggak? Ya. Enggak kan karena dari fathah ke suaranya domma. Enggak berat kan? Sudah, makanya dia enggak perlu di domma karena tidak berat. Sebagaimana yang sudah domma itu enggak apa-apain. Karena enggak berat, iya kan? Alasan kedua karena ya sama waw enggak perlu bukti karena dia huruf asli. Yang masalah ini alif. Alif asli enggak? Kan begitu. Kalau ada alif aslinya ya atau apa? Wow. Jadi dia palsu. Maka perlu dibuktikan kalau ini hilang karena dia orang palsu. Paham itu? Paham kan? Ini alasan. Jelas ini, Bu? Jelas? Sisa satu ini. Sisa satu. Lanjut itu. Sekarang siapa kita sekarang ini? Siapa? Iya. Iya, ya dan nun tentunya. Ya-nya sukun, nun-nya tetap apa? Fathah. Anak kasih antum kaidah cepat langsung. Ya sama dengan waw. Selesai. Ya sama dengan waw. Maksudnya apa? Kalau bersambung dengan ya, hilang semua lamnya. Hanya saja sebelum ya, ya kasro. Tadi kan sebelum waw apa? Domma. Kalau alif, tetap kasro. Begitu lagi. Tetap apa? Fathah. Berarti ini lihat. Yadu. Tadi kan yadu. Nah, kalau sini menjadi yadina. Yahdina tetap. Yeah. Karena sudah kasro memang. Jadinya apa? Yahdina. Yardo. Nah, sisa nanti antum pikirkan. Kalau dia ya, maka awal fiil pasti siapa? Pasti? Nah, karena kalau bersama dengan ya, tidak pernah ada diawali oleh ya. Selalu dia tak seperti tak tubina. Dipahami ini. Jadi jadinya ini ya tadina tahdina tar doina tar doina. Kenapa? Untuk menunjukkan yang hilang siapa? Alif. Terus juga ringan untuk berpindah dari kafatah ke kasro. Beda kalau waw doma ke ya setelahnya. Kan berat. Jelas ini? Jelas? Persis tidak ada masalahnya. Ada masalahnya tapi seperti waw.
Hanya saja sebelum waw di doma, kalau yang dihilangkan waw sama ya. Paham kan? Kalau yang dihilangkan alif fathah sama ini. Sebelum ya-nya di kasro, kalau yang hilang huruf terakhirnya itu siapa? Waw dan ya. Dipahami ini, kalau yang hilang alif maka tetap di fathah. Adapun antum kalau bertanya kenapa bisa dihilangkan, nanti lagi di buku kedua. Yang penting sekarang ini adalah dia hilang. Kenapa hilang? Panjang cerita. Pahami ini? Dipahami? Fi'il amr sama dengan fi'il mudhari. Sisa hilangkan nunnya, selesai cerita. Hilangkan huruf mudhara, tambahkan a, alif. Ya kan? Jadi ud'u, ud'uwa, ud'u. Ud'i, ud'uwa, ud'una. Kan sama dengan fi'il mudhari yang majzum. Ya kan? Ya kan? Betul ini? Sudah? Siapa yang masih ada masalah? Coba sama dengan ya. Tarmi. Tarmi. Tagzu. Masih ada yang salah? Tagzu. Ingat hilang waw kasro. Dipahami ini? Tagzu. Saya bilang yud'a. Yud'a. Sambungan dengan ya. Tu, anggaplah tud'a. Tud'a. Tugza. Tugza. Hah? Ada yang tugzaina, ada yang tugzina. Yang benar siapa? Tugzaina. Tugzaina kan akhirnya alif. Paham kan? Kan kalau akhirnya alif tidak diubah ke kasro, itu saja. Dipahami? Atau belum antum? Paham atau belum? Yakin? Yakin? Hah? Yakin? Baik, kita baca. Ya, yang sama-sama ya, dan ini bawa ucapannya itu. Di mana itu? Setelahnya saudara, itu kan nunis tuh saudara. Assalamualaikum. Iya, itu kan ya douna nunis tuh saudaraku. Kan kalau anak nih. Kan nunis tuh domir berharokat yang sudah saya selesaikan tadi. Nah, dia ini tuh yang kita permasalahkan. Yang itu tuh, yang di bawahnya tuh. Yang itu tuh? Hah? Iya, itu kan nunis tuh saudaraku tercinta. Tetap ya ya din. Apa? Iya, iya kan nunis tuh. Kan. Kan gini tadi saudara. Kan dia do'u. Ya hadi. Iya hadi. Coba sambungkan dengan nisbah tadi saudara. Kan tidak ada penghilangan kalau domir berharokat. Menjadi yadu'una yahdina. Kita carinya apa? Yang ya mutak ya mukhotob tadi. Kan di domir anti saudaraku tercinta. Domir anti. Sebelah lagi. Dapat? Pulaunya? Dapat? Nah. Yakin? Sudah dapat? Iya, jadi belum heran gini. Kenapa di atasnya malah yadu'una? Padahal loh, kok enggak ya, enggak ya, yadu'ina gitu mau kita? Ini kan nuniswa, tidak ada penghilangan. Dah, kalau yang ya setelahnya. Karena ya itu hanya ada pada domir anti, toh hanya anti, tidak ada pada anta. Sudah. Nah. Mirip memang, mirip tapi beda.
Satu ada penghilangan, satu tidak ada penghilangan. Nah, lihat, kita baca. Ini yang masalahnya karena dia langsung baca sendiri. Itu masalah, jangan-jangan kita sudah coret. Sudah kita salahkan. Oh tidak, iya, iya. Alhamdulillah. Coba kita lihat. Kita lihat tasrifnya, fil nakis. Saya contohkan banyak ya, karena memang banyak jenis. Ya, lihat da'a, cuman di situ coy, kurang hada. Kurang apa? Hada. Karena ceritanya kan sama saja. Cuman kembalikan ke asal. Lihat da'a, da'awa, da'au. Da'at, da'ata, da'auna. Ada masalah? Da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Selesai. Rodia, 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 rodu. Lihat. Beda itu padahal da'au. Kok dia fathah sementara ini? Rodia, rodia, rodiu, rodu. Kok doma? Beda. Kali ini yang hilang siapa? Iya, sementara tadi yang hilang apa? A, alif. Makanya tetap da'au. Bedakan itu saudara. Ya, rodiat tidak hilang. Padahal da'at hilang. Kenapa? Karena da'at ketemu dua huruf sukun. Sementara rodiat tidak ada ketemu dua huruf tidak ketemu dua huruf sukun. Zakuata, zakuna. Lihat, zakuna. Sama. Rodiat, rodiat, rodiata, rodina. Roditu, roditu, ma roditum, roditi, roditu, ma roditunna, roditu, rodina. Zakua, 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 zaku, doma, hilang lamnya. Zakuat, zakuata, zakuna, zakuta, zakutuma, zakutum, zakuti, zakutuma, zakutunna, zakutu, zakuna. Paham kan? Jelas. Fi'il mudhorinya sekarang. Yadu'u, lihat. Yadu'u, yadu'uani, yadu'una. Ingat-ingat, ini hilang apanya ini? Hilang apanya ini? Lamnya. Tadu'u tadu'uani yadu'una. Sama? Mirip tuh dengan di atas? Mirip? Tapi yang nun niswa tidak ada penghilangan. Paham bedanya? Nah, sekarang untuk tambahan saja ini tambahan. Ini saya ingin membuktikan ini beda sama tapi beda. Kan wau jama'ah kan yadu'una. Yadu'una. Nun niswa juga apa? Yadu'una. Sama? Sama. Sama secara lafaz, tapi ini beda. Ini, kalau ini yang atas untuk laki-laki ini. Ini nunnya ini apa? Nun ropa. Yang tubutu nun alamat irobnya. Karena wau jama'ah sama dengan yaktubuna. Sementara nun ini yaktubna. Nun apa? Nun niswa. Paham? Wau yang ini bukan wau lampil. Karena wau lampilnya mana? Hilang. Ini adalah wau apa? Wau jemaah. Sementara wau ini? Lampil. Karena dia tidak hilang. Itulah fungsinya ditahu tadi. Ini ada hilang atau tidak. Untuk membedakan ini. Nah, perbedaan ketiga. Ini saudara mu'rob. Karena af'alul khamsah ini. Mu'rob. Ya kan? Sementara ini apa hukumnya apa? Mabni karena fi'il mudhari bersama dengan nun niswa hukumnya apa? Mabni. Di atas apa? Sukun. Makanya sama-sama sukun tapi paham perbedaannya? Tiga dulu. Nanti ada empat perbedaan tapi tiga saja dulu. Sedikit-sedikit nah. Sudah? Atau perbedaan keempat sekalian? Itu tadi yang Ana bilang. Bukan. Itu perbedaan keempat itu satunya mabni, satunya mu'rob. Tapi dari sisi irob. Kan yad'una mu'rob yang atas. Yad'una di bawah mabni karena bersama dengan nun niswa. Dipahami ini? Perbedaan kelima mau sekalian? Wazannya. Perbedaan kelima wazannya. Kalau yang atas wazannya yad'una. Kan hilang lam. Yauna. Karena kalau ini hilang, hilang pada wazan, hilang pada yang mau zun ditimbang, wazannya juga apa ya? Hilang. Kalau yang dibawa? Yauna. Karena tidak ada yang hilang. Paham perbedaan kelima? Perbedaan keberapa itu? Enggak usah ambil lagi.
Sudah. Jelas kan? Sudah paham ini? Selesai, itu namanya sama tapi beda. Tadu'u tadu'uani yadu'una. Tadu'ina. Ini tadi saudara. Yang antum cari. Iya. Tadu'ina. Tadu'uani tadu'una. Tadu'una du'u. Yahdi. Yahdiani yahduna. Hilang lamnya tadi kan? Hilang atau tidak tadi? Hilang. Tahdi-tahdiani yahdina. Tidak mirip yang ini karena lamnya adalah ya. Ya, tadi itu yang bikin mirip karena lamnya adalah siapa? Wow. Jadi orang secara kalau dia lihat sedikit lihat lihat secara kasar saja dikira itu wow jamaah. Padahal beda. Tapi nanti kalau antum bertanya, dari mana ini kita tahu nanti wow-nya ini wow jamaah atau wow lamnya? Konteks. Kalau dia berbicara banyak perempuan dia nuniswa. Kalau dia berbicara tentang laki-laki maka itu wow jamaah. Konteks yang akan membuktikan nanti. Ya, siaknya. Nah, mulai lihat tahdi tahdiani tahduna. Tahdina tahdiani tahdina. Tahdi nahdi. Yardo, ini tadi. Kalau bahasa mulai alif kembalikan ke asal. Yardo yardoyani yardouna. Antum tidak doma ya, karena yang dihilangkan siapa? Alif. Tardo tardoyani yardoina. Ini kan yang dihilangkan siapa? Tidak ada yang hilang kalau nuniswa. Kembalikan ke mana? Ke asal. Alif lagi. Kalau nuniswa, kembalikan ke mana? Ke asal. Ini juga ya, yang perlu antum perhatikan. Jadi tidak hilang, ingat-ingat. Nuniswa tidak hilang. Karena bersambung dengan domir berharokat, itu lamnya tidak hilang. Tardo tardoyani tardouna. Tardoina tardoyani tardoina. Tardo nardo. Selesai. Fil mudhari amr sama ud'u ud'uwa ud'u. Ud'i ud'uwa ud'una. Ihdi ihdiya ihdiu. Ihdi ihdiya ihdu. Ihdi ihdiya ihdina. Irdo irdoya irdou. Irdoi irdoya irdoina. Pokoknya fil amr itu sama dengan fil mudhari. Catatan fi'il nakis ketika di tasrif istilah lugawi terjadi padanya beberapa perubahan. Fi'il madinya jika bersama dengan waw jamaah itu waw menunjukkan banyak orang laki-laki maka dihilangkan lamnya yaitu huruf terakhirnya. Sengaja saya kasih dalam kurung jangan sampai sudah lupa apa maksudnya lamnya. Nah, itu huruf terakhirnya. Dan huruf sebelum waw diharokati dengan dhammah jika huruf yang dihilangkan waw atau ya. Dan diharokati dengan fathah jika dihilangkan adalah alif. Jika bersambung dengan ta tanis, yaitu ta yang sukun. Itu ada sesuatu masuk di tengahnya yang ya, sebelum kata sukun. Itu hapus itu. Nggak tahu kenapa bisa ada itu. Ya. Ta tanis itu ta yang disukun maka dihilangkan siapanya jika huruf terakhirnya yaitu lamnya adalah alif dan jika dihilangkan dan tidak dihilangkan jika lamnya adalah waw atau ya. Perhatikan itu catatan penting dalam tasrifnya. Jika bersambung dengan alif itnain atau domir yang berharokat langsung dua ya karena mirip alif atau domir yang berharokat maka tetap lamnya kecuali alif maka dikembalikan ke asalnya yaitu waw jika asalnya waw dan ya jika asalnya siapa? Ya jelas ya contoh yang waw tadi saudara da'ah contoh yang asalnya ya adalah siapa? Ada paham ya? Walaupun di buku saya tidak tambahkan karena memang akan panjang kalau ditambah lagi yang asalnya itu iya. Kemudian fi'il mudhari. Mudah jika bersama dengan waw jamaah atau ya mu'anatatil mukhotobah. Sama kan tadi? Yaitu satu wanita yang diajak bicara. Waw sama ya kan sama tadi kan? Cuma beda harokatnya. Maka dihilangkan lamnya, yaitu huruf terakhirnya. Dan huruf sebelum waw diharokati dengan dhammah. Dan huruf sebelum ya diharokati dengan apa? Kasro. Jika huruf yang dihilangkan adalah waw da atau ya. Dan diharokati dengan fathah jika dihilangkan adalah alif. Dipahami ini saudara?
Paham ya? Nah, ini sengaja anak tambahkan terakhir. Dulu tidak ada ini. Yang ada cuma yang tadi itu, kemudian saya ceritakan di papan. Maksudnya proses penghilangannya. Paham ini kan? Cuma saya lihat capek orang tulis, akhirnya ditambahkan lagi. Paham kan? Supaya tidak repot lagi antum tulis. Sudah ada di situ, tinggal dipahami saja. Fil amr. Adapun fil amr, maka seperti fil mudhari yang dijazam. Latihan, coba latihan itu. Tasriflah kata-kata berikut. Ada roja, roma, ada roja yarju, roma yarmi, saha yas'a, sarwa, yasru. Masya Allah. Kita buka setelahnya. Fi'il lafih. Ini yang terakhir. Fi'il lafih. Tentunya antum sudah tahu sebelumnya dia terbagi dua. Ada lafif mafruq dan ada lafif apa? Makrun. Fi'il lafif mafruq pertama. Kita lihat tasrifnya. Tasrif lugawi. Lafif mafruq. Yaitu yang terpisah huruf ilahnya. Ada di awal dan ada di akhir. Maka lihat di awal ikut fi'il misal. Dan lihat di akhir ikut fi'il nakis. Mudah. Lihat madi, wako wakoya, wakou, seperti tasrifnya da'a. Seperti tasrifnya apa ini? Da'a, wako wakoya, wakou, persis da'a, da'awa, da'au, atau hadalah, supaya pas ya. Hada, hadaya, hadau, ya kan? Wakot, da'at. Tadi wakota wakoina wakoita wakoituma wakoitum wakoiti wakoituma wakoitun wakoitunna wakoitu wakoina. Paham ya? Mudhari yati ikut fil mithal, hilang wawunya di awal. Asalnya apa ini? Yauki. Tapi hilang apanya? Wawunya, karena terletak antara dua musuh yaitu wazan yafilu. Lihat yaki yakiya, yaki yakiyani yakuna. Ikut tadi Yahdi, persis. Taki takia yakina. Ada yang hilang? Tidak ada. Ya-nya itu adalah lamul fi'il. Taki takiyani takuna. Takina takiyani takina. Taki naki. Tidak ada masalah kan? Persis yang tadi. Ki kiaku. Ki kiakina. Fil amarnya. Lihat catatannya supaya antum tidak bingung. Fi'il lafif mafruq. Hukum fa'anya seperti fi'il mithal. Sudah lewat. Semoga belum lewat di otak. Dan hukum lamnya seperti fi'il nakis. Sudah lewat kapan? Barusan. Iya enggak? Makanya di sini tidak perlu lagi disejarakan. Kan ceritanya persis. Tinggal antum pikirkan apa huruf terakhirnya. Iya. Yang berikutnya, latihan tasriflah kata-kata berikut. Nah, itu urusan. Paham kan? Tasrif. Yang berikutnya, yang ke-8 adalah lafif makrun. Tentunya lafif makrun adalah huruf ilahnya di mana? Di ain dan lam. Ana sudah kasih tahu sebelumnya, karena ini huruf ilahnya bergandengan dan ilal itu hanya pada satu saja dalam satu kata. Kalau bergandengan berarti di mana? Hanya pada akhirnya saja. Berarti ikut fi'il siapa? Ikut fi'il apa? Nakis. Lihat tasrifnya. Madinya. Rawa, rawaya, rawau. Seperti tasrifnya apa tadi ini di fi'il nakis? Da'a. Persis. Da'a, da'awa, da'au. Rawa, rawaya. Oh, seperti hada. Bukan da'a. Da'a kan aslinya siapa? Wow. Kita cari yang aslinya persis. Iya. Rawa, rawaya, rawau. Seperti hada, hadaya, hadau. Iya kan? Persis? Persis. Persis? Rawat. Serwata, rawaina. Rawaita, rawaituma, rawaitum, rawaiti, rawaituma, rawaituna, rawaitu, rawaina. Yarwi. Persis siapa ini? Yahdi. Iya kan? Yarwi, yarwiani, yarwuna. Seperti yahdi, yahdiani, yahduna. Sama? Tarwi, tarwiani, yarwina. Sama persis yahdina. Iya? Terus tarwi, tarwiani, tarwuna. Tarwina, tarwiani, tarwina.
Terus Arwi Narwi. Irwi Irwia Irwu. Irwi Irwia Irwina. Catatan, fi'il lafif makrun hukumnya seperti fi'il nakis. Latihan tasriblah kata-kata berikut. Penutup kunci ilmu sorof. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu sholihat. Fas'alullaha as'alu ayyam fa'abil islam wal muslimin madamati samawat wal ard. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Masya Allah. Belum lewat. Belum jam 10. Sama persis. Pokoknya persis bila apa? Mital. Misalnya film misal kemarin kan wajilah. Wajilah ya ujalu. Ya kan? Apa jadinya di film? Ijal. Paham kan? Persis, tidak ada bedanya. Pokoknya apa yang Anda isyaratkan itu begitulah kejadiannya. Untuk fi'il lafif makrun demikian pula mafruq. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Kapan kita ulangan? Kapan tuh mau? Satu buku dari awal sorof sampai akhir. Ulangannya lisan, tidak pakai kertas, supaya beda dengan. Tapi satu buku, tapi kan belum tentu antum kena semua kan. Pokoknya kita putar. Kapan antum mau? Iya, tapi kita tetap belajar yang baca kitab. Jadi nanti hari Senin itu jamnya sorof ini kita ganti dengan baca kitab gundul latihan. Karena sorof rencana, karena sisa satu buku. Dan juga alhamdulillah kita tidak terlalu terbebani karena sekarang sorof yang buku kedua itu lagi jalan di YouTube-nya Rumah Bahasa Arab. Jadi suatu saat kalau tidak selesai misalnya, antum bisa merojak di situ. Karena lagi jalan sorofnya. Tapi ini kita targetnya lancar baca kitab dulu. Karena untuk sorof sebenarnya ini sudah Masya Allah. Keumuman bab perubahan kata ada di sini. Sisa sedikit lagi. Yang tidak ada di sini. Yang anda hilangkan karena memang bukan pokok. Paham kan? Karena pokok tasrif ini sudah selesai. Anda hilangkan isim karena dibuat di isim mutanah, isim jamak. Nah, kapan antum mau? Karena harus kita tentukan hari ini. Senin. Kan ini ada Senin depan, ini besok. Senin besok kan? Kalau Senin nantum apa? Kapan? Senin yang depannya lagi, Senin lusa. Baiklah. Atau jangan Senin. Jangan Senin. Kita pakai di Sabtu Ahad saja. Tuh? Kan Senin biar tidak terganggu pelajarannya. Tak supaya jangan ganggu pelajaran. Kan Sabtu Ahad, besok kan Sabtu Ahad. Sabtu Ahad kapan itu mau? Maksudnya Ahad, pilih Ahad atau Sabtu? Ahad depannya lagi. Baiklah. Berarti kan berarti maju sehari ya. Kan tadinya Senin depan itu mau tuh. Setelah itu sebelum Senin itu. Alhamdulillah kurang sehari. Iya kan? Baik, alhamdulillah, ingat itu. Jadi kita ulangan lisan. Kita ulangan lisan toh? Langsung ditanya. Bisa. Tapi enggak diwajibkan kalau mustami. Tapi kalau dia bilang mau, ikut. Dah, aman ini? Iya, setelah ulangan lisan, kumpulkan PR-nya. Hari Ahad itu juga.
Nah, kenapa tuh batu? Iyalah, kenapa tuh dia tanya itu? Iya, nanti ingatkan ulangannya supaya dibatuki lagi. Alhamdulillah. Nah, sudah? Alhamdulillah.